fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu wa ashara bi yadihi yuqalliluha. Di hari Jumat terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang muslim pun melakukan salat di dalamnya dan memohon kepada Allah yang Maha Tinggi kecuali niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan waktu itu sedikit sekali. Bukan semuanya Jumat, tapi waktunya sedikit. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, mereka berbeda pendapat tentang waktu mustajab itu di hari Jumat. Kapankah itu terjadi? Maka ada sebagian mereka, seperti dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini waktu duduknya imam. Waktu duduknya imam di khutbah ya, sampai diiqamahkan sholat. Ya tentu bagi ibu-ibu yang tidak hadir Jumat, maka dia perkirakan kalau dia tahu, misalnya dia tanya suaminya, kira-kira Jumat jam berapa? Kayak di sini jam 1.40 ya, kalau saya tidak salah, 1.45 azannya, diperkirakan mungkin khutbah setengah jam. Nah biasanya mulai khutbah itu, ada pendapat lain mengatakan pada saat imam sudah duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Berarti yang biasanya khatibnya berdoa di khutbah kedua itu tuh mustajab doa. Makanya semua khatib berdoa. Beranjak daripada hadis Nabi SAW an Abi Burdata bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal anna abda qala lah asami'ta abaka yahduthu an Rasulillahi SAW fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yakul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. Dari Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi. Abu Burda anaknya. Maka radhiyallahu anhum jema'in bahwasanya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepadanya, kepada Abu Burda, tentang masalah kasus ayahnya Abu Musa al-Ash'ari. Apakah engkau pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu mustajab di hari Jumat? Maka Abu Burda berkata, ya, aku mendengarkan ayahku mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, waktu itu adalah antara duduknya imam sampai sholat dilaksanakan. Maksudnya duduknya khatib di khutbah kedua sampai ya, diiqamahkan sholat. Pendapat lain mengatakan masih dalam hadis yang sama, bahwasanya mulai khutbahnya khatib, karena begitu khatib salam maka muadzin adzan, biasanya khatibnya duduk. Nah mulai dari situ duduknya sampai diiqamahkan sholat semua waktu mustajab. Maka apapun yang khatib bisa ucapkan pada saat itu diterima oleh Allah SWT juga para hadirin. Misal kalau khatibnya sedang menyinggung masalah surga, dia berdoa sama Allah supaya Allah berikan dia surga. Kalau khatibnya menyinggung masalah neraka, dia berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Khatibnya menyinggung masalah rahmat Allah misalnya, rezeki, maka dia memohon kepada Allah. Khatibnya menyinggung masalah siksa Allah, dia berlindung dari Allah. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya juga dikuatkan pendapat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan beliau mengatakan pendapat ini yang sahih. Ya, ini pendapat yang paling kuat menurut Imam Nawawi. Sedangkan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini ketika sholat didirikan. Ini Imam Suyuti, tapi yang pendapat paling kuat tadi adalah mulai khatib duduk sampai diiqamahkan sholat. Pendapat yang kedua mengatakan waktu mustajab yang dimaksud adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Dan ini diriwayatkan dan dipilih oleh penulis kitab Sunan. Ya, maksudnya para penulis kitab Sunan kayak Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Mereka ini memilih bahwasanya
waktu mustajabnya itu adalah habis sholat asar sampai terbenam matahari. Beranjak daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Yaumul Jum'ati ithnata asyarata sa'ah, la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iya, faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asr." Hari Jumat itu 12 waktu, kalau kita 12 jam, mulai azan subuh sampai azan maghrib, ya, seperti biasa kalau kita puasa. Tentu di sini lebih panjang ya, lebih panjang waktunya di Indonesia sekitar 12 jam. Tapi ini penyebutan Nabi SAW adalah umumnya, seperti di Jazirah Arab juga umumnya 12 jam. Tidak ada seorang Muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu-waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat atau ingatlah akhir waktu tersebut jatuh setelah asar. Ini makna yang lain juga dikatakan adalah bahwasanya yang dimaksud 12 waktu itu, dan ini lebih baik kita pilih pendapatnya, 12 waktu itu adalah mulai terbit matahari pagi sampai terbenam matahari, gitu. 12 waktu, karena kata Nabi SAW 12 waktu ini tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali akan diterima. Dan ya, jangan luputkan, itu makna lain hadisnya, jangan luputkan habis asar sampai terbenam matahari. Artinya jangan sampai terbenam matahari sementara kalian tidak berdoa. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling banyak dipegangi oleh generasi salaf, dan juga banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya Jumat itu habis asar mustajab. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, ini pendapat para ulama, jangan menyia-nyiakan semua waktu ini. Setiap saat kita berdoa kepada Allah. Yang penting hari Jumat, bahagialah, gembiralah, berdoalah. Mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Ya, karena ini semua waktu-waktu mustajab.